أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Assalamu alaika ya Rasulullah Bapak ibu, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai kena Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Sama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah Alhamdulillahi alamin Salawat beriring salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Assalamu ya Rasulullah Yang kami hormati Mas Nanang, segenap keluarga besar rumah warna Yang saya hormati juga teman-teman dari Khairu Ummah Serta Bapak Ibu hadirin sekalian Yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu InsyaAllah kita semua adalah orang-orang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal Alamin Izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu Bapak Ibu. Karena katanya tak kenal maka ta'aruf katanya. Ya. Ah okay. Nama saya Muhammad Maliki, saya biasa dipanggil Maliki. Saya asli Pekanbaru Riau. Saya lahir di Pekanbaru, SD, SMP, SMA di salah satu pesantren di Pekanbaru. Tamat dari SMA saya kuliah ke Kota Malang. Ya, saya kuliah ke Kota Malang. Dan alhamdulillah dapat istri orang Jombang. Oke, okay, sekarang. Baik, bapak ibu hadirin sekalian, saya kuliah di Kota Malang, dapat istri orang Jombang. Alhamdulillah anak hari ini tiga ya. Sekarang saya tinggal di Pekanbaru, aktif di Tafakuh. Kalau Bapak Ibu lihat video Ustadz Abdul Somad, pojok kanan atas ada logo Tafakuh. Ya. Tafakuh itu adalah yayasan lembaga dakwah yang di dalamnya terdapat para asatis, para ustadz yang memiliki bidang keilmuan masing-masing. Jadi kita berkumpul di Tafakuh, ada Ustadz Ekonomi Syariah yang kemarin datang ke sini. Ustadz Hasbul, Hasbullah ya beberapa waktu yang lalu ada juga Ustadz dengan ahli tafsir Al-Quran ya yaitu Ustadz Dr. Mustafa Umar LCMA dan insya Allah juga ada ustaz-ustaz yang lain Bapak Ibu mohon izin hari ini kita akan belajar public speaking sebelum saya bahas tentang public speaking baik ini pertanyaan yang saling berdasar banget Ya, karena waktu kita hanya satu jam setengah, ini sangat-sangat padat banget. Oleh sebab itu, benar-benar mohon maaf, saya agak ngebut. Bapak Ibu hadirin sekalian, di sini yang khair rumah siapa? Ada yang datang? Mahasiswa, mahasiswi? Oke, okay, baik. Ya, abang-abang sekalian. Baik, pertanyaan saya mendasar banget. Kira-kira penting nggak public speaking ini? Kalau nggak penting kita tutup ini. Kira-kira penting nggak public speaking? Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf. Mungkin ada di antara kita bilang begini, wish opo iki public speaking iki, ya, nggak penting belas kita gitu ini, nggak ya. metu ini, ya. Tapi iki jawane jauh, jauh seru iki pak, ya malangan iki, agak kasar. Mohon maaf ya, saya nggak bisa kromo inggil, ya, jawanya Jawa malangan nih. Bapak Ibu, banyak orang menganggap bahwa public speaking ini nggak penting. Terima kasih Mas Anang. Baik. Sekarang saya tanya, mohon maaf, kita sering pulang ke kampung halaman, kadang-kadang kita sering diminta untuk tampil, betul? Iya. Banyak orang mohon maaf pulang ke kampung halaman atau disuruh tampil, takutnya luar biasa. Dan mohon maaf, saya juga sering mengatakan banyak para ustadz, para kiai, para santri, para ustadz ustazah itu kalau disuruh tampil depan umum belum tentu berani. Bu, Mbak, kalau ada suami atau bapak atau Mas yang nggak bisa tidur atau insomnia, suruh mereka datang sholat Jumat. Dengar khutbah Jumat, insya Allah ti, tidur. Betul, ya? Kemarin saya sholat Jumat, saya gak sebut masjidnya di mana ya, melanggar kode etik jurnalistik. Ya. Saya kemarin sholat Jumat, saya jadi jamaah, ya salah satu masjid di Jogja. Khotibnya masya Allah, rangkaian materinya bagus banget, tapi jangan tanya intonasi suaranya datar banget, ya. Masya Allah, di depan saya dua saf, di depan khotib. itu ada yang tidur tidurnya nggak masalah, ngoroknya yang masalah. Ya, ngoroknya lebih keras dari suara khotibnya. Ini persoalannya. Khotibnya lagi diam, pas khutbah kedua, khotibnya lagi khutbah pertama, selesai khutbah pertama, khotib duduk. Ah, disitulah saatnya ngoroknya lebih keras. Semuanya diam, dia. <tip> Bapak Ibu hadirin sekalian mohon maaf. Ini tidak maksud untuk menyudutkan para ustadz, para kiai. Enggak, ya betapa banyak orang ceramah tapi itu membiarkan jamaahnya tidur ini persoalan coba mohon maaf nih mahasiswa atau guru-guru mohon maaf betapa banyak guru-guru itu mengajar muridnya nggak suka ingat murid itu bukan tidak suka dengan mata pelajarannya murid itu tidak suka sama sama gurunya ayo saya ingin tanya pernah nggak kita itu suka sama pelajaran matematika bahasa inggris atau fisika pernah pernah pas kapan bu iya karena gurunya enak bukan enak dimakan bukan karena gurunya menyenangkan bel berbunyi kita langsung bilang Hei, bapak datang ayo pak ayo pak ayo pak coba gurunya nggak enak lonceng bunyi deh bapak isto korek bapak endi bapak yang sakit loro alhamdulillah ya yeah? kita itu bukan gak suka sama pelajarannya tapi gak suka sama gurunya ini persoalan ya ini masalah sama juga mohon maaf bapak ibu ini islam orang bisa jadi bukan menolak dengan islamnya tapi bagaimana cara menyampaikannya karena saya hakul yakin Islam ini agama yang benar. Hakul yakin Islam ini bisa diterima. Tapi kalau penyampaiannya tidak menarik, tidak terstruktur, tidak memahamkan, Orang nggak menolak. Halo, ini ngamuk-ngamuk hilang deh. Oh, komputernya? Oke, okay. ya. Nah, maka dari itu mohon maaf, terutama juga bapak-bapak, mas dan mbak, mungkin menganggap begini. Ah, apa sih pentingnya public speaking? Kadang-kadang keluarga kita ada acara tasakuran, lamaran. Selamatan, itu nggak ada yang berani jadi MC. Awak 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 Aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa ngomong gitu. Padahal ngomong, we. ya. Banyak orang menolak, nggak berani ngomong depan umum. Ini persoalan yang sangat besar sekali. Lebih-lebih bagi kaum muslimin, Pak. Ya. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira public speaking penting apa penting? Baik. Nah, kabar buruknya, oh ini kabar buruknya, ini survei, survei tentang ketakutan manusia, nomor 3 manusia takut sama ular, nomor 2 manusia takut sama kematian, nomor 1 manusia takut sama ngomong depan umum. Percaya? Percaya? Kalau nggak percaya saya tunjuk. Saya akan tunjuk beberapa orang saya minta untuk maju depan umum. Ya. Saya tunjuk yang kepalanya nunduk. Ya. Saya tunjuk yang kepalanya nunduk ini, ya. Oke. Enggak takut ya, Bu ya? Iya, baik. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, mohon izin. Ngomong depan umum ini banyak yang takut. Ini cerita aja, mohon maaf tidak ada maksud apapun, tidak. Saya ingin cerita menunjukkan public speaking ini sangat banyak yang takut. Saya waktu itu tinggal masih di kota Malang. Di telepon saya, Mas Maliki, iya, besok tolong berangkat ke Manado. Ya, Manado. Manado itu Sulawesi paling atas, Pak. Dari Surabaya ke Makassar, Makassar ke Palu, Palu baru Manado. Ya, saya bilang, oke okay, siap saya besok bisa berangkat ke Manado saya siapkan tiket, saya siapkan penginapan, saya siapkan semuanya oke, okay, saya bilang berangkat saya ke Manado dijemput sama driver, nginep di kamar hotel, besoknya datang bapak-bapak Mas Maliki, kita mulai belajar public speaking, saya tanya oke okay, pak, siap berapa orang yang mau saya latih, apa jawab dia latih saya sendiri pak Serius, saya nggak bohong. Iya, jauh-jauh dari Malang ke Manado, tiket pesawat, penginapan dan segala macamnya hanya melatih satu orang, Pak. Sama saya melatih ke Palu, ke Makassar, ke Pontianak, ke Banjarmasin, yang dilatih cuma satu orang. Saya punya juga klien-klien di, di Jawa Timur yang dilatih cuma satu orang. Kenapa Pak? Kok oh, Bapak sendirian? Saya bilang, dia bilang begini. Mas Maliki, saya itu punya bisnis macam-macam. Tapi selama ini saya hanya menjalankan di belakang meja aja. Ya. Kalau ada tampil-tampil adik saya yang tampil. Nah, kebetulan adik saya lagi keluar negeri. Pekan depan, minggu depan saya tampil di hadapan 500 karyawan. Bisa jatuh harga diri saya kalau ngomong di depan umum gagal di depan karyawan-karyawan saya, bapak ibu, ini dalam lampunya mas, yang ke tengah, oke, okay. ini dia, ya, public speaking adalah sesuatu yang menakutkan, ayo, coba saya tanya bapak ibu, kira-kira apa alasan kita takut ngomong depan umum? Ayo, baik, satu-satu angkat tangan. Apa kira-kira alasan kita takut ngomong depan umum? Karena saya jujur, saya sampai hari ini tidak menemukan satupun alasan yang membuat kita takut ngomong depan umum. Kalau Bapak Ibu ada alasannya, oke, okay, saya berhenti ngajar public speaking. Apa, Pak? Oke, okay, ntar tidak terbiasa. Solusinya apa? Ya, biasa kan. Ayo mas MC, ojo ojo aku ujo aku, lapo gak biasaku, ya iya, mesti itu dari itu dibia, dibiasakan. Tidak ada seribu langkah kecuali diawali dengan langkah pertama. Mas MC mas, jangan aku gak terbiasa. Alhamdulillah, justru ndak biasa ini mas dibiasakan. Fahim tuh? Baik, apa lagi alasannya? Grogi, oke, okay, pertanyaan bagus. Bapak ibu sahabat-sahabat sekalian perhatikan Melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan Pasti grogi Saya ulangi lagi Melakukan sesuatu yang belum terbiasa kita lakukan Itu pasti grogi Apa contohnya? Akad nikah Kalau udah pengalaman insya Allah gak grogi Betul? ya melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan itu pasti grogi ingat grogi itu tidak bisa dihilangkan tapi bisa dikendalikan saya ulangi lagi catat diingat ini grogi itu tidak bisa dihilangkan tapi bisa dikendalikan oke okay. baik oleh sebab itu cara menghilangkan grogi tidak ada cara lain selain membiasa membiasakan. Saya beri contoh. Bapak Ibu dari rumah ke kantor sudah hafal jalannya? Kok hafal? Udah berapa tahun kerja di sini? Delapan tahun, masya Allah. Sekarang saya tanya, kalau perjalanan dari kantor, dari rumah ke kantor banjir, ya, nggak kelihatan tuh mana yang berlobang-lobang. Kira-kira tahu nggak posisi di mana lobang-lobang jalan? Mungkin nutup mata pun bisa, betul? Kenapa? Terbiasa, ya. Sesuatu itu kalau kita lakukan belum terbiasa pasti grogi. Tapi kalau udah biasa, nggak ada masalah. Siap? Oke. Okay, Apalagi alasannya? Apa? Oke. Okay, suka blank. Nah, ini pertanyaan bagus, ya. Suka blank itu suka lupa. Lagi ngomong dia begini. uh, Bapak Ibu hadirin sekalian uh, 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 ah, Itu namanya blank ya. Suka ngelupa Perhatikan Bapak Ibu hadirin sekalian Lupa itu adalah karunia dari Allah Sekali lagi saya ulangi Lupa itu karunia dari Allah Tapi ingat Ini bukan lupa karena tak belajar Kita dah belajar Terus lupa itu karunia Enggak ada yang bisa disalahkan. Kalau ada orang lupa, bisa kita salahkan dia? Tidak. Yang kedua, perhatikan. Kita lupa bukan karena kita tak belajar, jadi enggak masalah. Yang ketiga, kalau kita lupa, lompatlah kepada materi yang kita ingat. Misalkan ini, Ibu lupa nih. Bapak Ibu hadirin sekalian, eh uh, eh uh, ya? Yeah. Lompat ke materi yang diingat, Ustaz kita mau lompat ke materi yang diingat, tapi nggak ingat-ingat, Ustaz Tutup dengan salam. Uh, uh, dah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya udah, coba mau gimana lagi, oke? Okay? Oleh sebab itu nggak ada masalah, tapi ingat, sebenarnya lupa itu adalah karena kita belum betul-betul menguasai ya betul solusinya apa sungguh-sungguh mempersiapkan dan terus mengulang-ulang nggak ada masalah ya lupa itu nggak dosa pak nggak dosa ya lupa itu nggak dosa nggak ada masalah oke apa lagi kira-kira oke takut salah ucap terus emang kenapa mas takut salah ucap terus kenapa Oke, okay, itu yang baik. takut salah ucap. Oke, okay, kalau salah ucap kenapa? Takut orang tersinggung. Oke, okay, pertanyaan saya. Perhatikan bapak ibu. Kita tampil nih. Takut orang jijik. <laughs> itu saya kayak kayak kayaknya nemu jawaban itu <laughs> Baik, sahabat-sahabat sekalian perhatikan. Kita tampil. Ya, nanti saya akan jelaskan. Ketika kita tampil, kita mesti harus siap untuk dievaluasi. Orang yang berani tampil, dia harus berani untuk dikoreksi. Ketika dia selesai tampil, ada orang manggil, Mbak, Mbak, sini Mbak, kenapa? Kok lambe sampai ketus yo? <laughs> ya, Kok jelangan mulutnya kok ngeri ya, ketus ya kalau depan umum ya? Kita nyadar, eh gitu ya? Oke, okay, mohon maaf, berarti saya harus perbaiki diri. Pertanyaan saya, kalau orang memperbaiki kesalahan kita, kira-kira itu baik apa jelek? Saya nggak dengar, baik apa jelek? Terus kenapa? Masalah. Justru yang masalah itu adalah kalau kita punya salah, tapi tidak ada seorang pun yang mau memperbaiki kita. Kita salah. Apa kata orang? Wis, jarno ayo wis. Bablas ayo wis. Oh, itu gak usah dinasehati wis. Justru bahaya kalau kita salah ada orang manggil mas mas sini mas tadi salah mas masya Allah makasih pak justru ini yang saya cari pak saya akan perbaiki diri saya pak nih saya traktir bapak pak bilang lo serius bapak ibu saya masih ingat banget pertama kali saya membuat pelatihan public speaking ini korbannya adalah sahabat saya berapa orang satu orang mas saya panggil sahabat saya di Malang. Bro, sini bro. Duduk kau. Ada orang Sumatera juga saya panggil kau. Duduk, saya bilang. Duduk dia, saya latih sendirian. Saya bilang, "Bro, duduk bro. Ini buku, ini pena. Tugasmu cuma satu. Perhatikan aku ngomong, kalau ada yang perlu diperbaiki, catat sebanyak-banyaknya." Karena sesungguhnya kalau ada orang yang mau menasehati kita, itu artinya masih ada orang yang sayang sama kita. Apa yang kita takutkan kalau kita salah? Fahim tump? Oke, okay, apa lagi alasannya? Silakan ibu. Apa ibu? Oke, okay, tata bahasa. Maksudnya gimana tata bahasanya? Oh, kosakata. Pertanyaan bagus, bunda. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Saya ulangi pertanyaan Bunda, kekurangan kosakata, tata bahasa, solusinya cuma satu, mohon maaf, banyak membaca. Banyak membaca. Apa itu semua bacaan? Selama kita bisa memfilter ya, bisa memfilter semua bacaan. Kenapa kok begitu? Karena orang menulis buku itu adalah dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya. Setelah ditulis buku dilempar ke editor. Editor baca ulang lagi, diperbaiki lagi bahasanya. Ya. Oleh sebab itu tidak saya temukan cara lain selain banyak membaca. Oke, Bunda. Mulai dari yang ringan-ringan, apa itu majalah bobo. <tuh> ya. Naik lagi misalkan buku-buku pemikiran. Naik lagi buku-buku insis, bukan isis, insis, ya. Tuh Ustaz Adian Husaini, Ustaz Admin Armas, Ustaz Henry Salahuddin, ah, tuh. Itu baca satu halaman, rambut dah mulai keriting. Serius. Karena apa? Kosa katanya enggak umum. Kalau perlu kalau perlu beli kamus walian. <laughs> beli kamus uh, kan ini ilmiah. Kata... Ya, ada kamus kata-kata ilmiah, itu ada. Baik, apalagi alasannya. Sebelum kita mulai, ini siang yang siang luar biasa. Ya. Biasanya kalau otot perut sudah kencang, otot mata kendor, ngan ngantuk, oh, ya. Baik, ada lagi apa alasan kita nggak berani ngomong depan umum? Apa? Logat, oke, okay, pertanyaan bagus. Logat, saya ingin tanya, bapak ibu kenal tukul? Kenal tukul? Logatnya minang apa bata? Ya? Yeah. Tukul ingat? Tahu? Logatnya minang apa bata? Ya, dia tidak pernah memperbaiki logatnya. Biasa aja. Apa yang kita takutkan dari logat kita, Pak? Tidak ada khawatir. Ya, tapi Ustadz saya pengen bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya udah, biasakan. Saya orang Sumatera, istri saya orang Jombang. Saya bilang ke istri saya, sorry, kita di rumah wajib bahasa Indonesia. Saya bilang, ya, akhirnya apa? Yang hancur istri saya, nggak bisa lagi bahasa Jawa. Ya, tapi bagus istri saya bahasa Indonesia jadi baik. Oke, okay. biasakan aja, nggak ada masalah, dan nggak usah minder sama logat kita. Ayo, apalagi alasannya bahasa ayah ya, itu biasakan aja mas, nggak bisa bahasa Indonesia mas? Oke okay. Ya, perhatikan Bapak Ibu, justru sebenarnya itu bisa jadi potensi. Ya, bisa jadi potensi, bisa jadi kelebihan. Saya alhamdulillah Jawa insya Allah bisa, tapi yang kasar. Melayu bisa, Ipin Upin. Jadi nak bercakap mode macam mana bisa saja saya. Ah ya. Minang apalagi bisa. Ya, Batak saya nggak bisa. Ya. Jawa, Melayu, Minang. Insya Allah bahasa Inggris juga bisa. Ya, karena pernah juga ngelatih public speaking pakai bahasa Inggris. Bahasa Arab juga dikit-dikit bisa ya public speaking pakai bahasa Arab. It's okay nggak ada masalah ya. Jadi tidak ada menjadi alasan. Ayo apalagi alasannya. Intonasi suara, kenapa mbak intonasi suaranya? Oke okay, nggak sesuai dengan segmentasinya. Oleh sebab itu cari segmentasi kita. Kenapa apa? Ada beberapa orang yang dia itu cocoknya memang untuk ngisi anak remaja sehingga kalau depan orang tua bapak-bapak dah tua-tua dia bilang apa kabar pak sehat pak Wah, oh, tidak bisa karena orang tua itu mesti kalem-kalem ya memang betul ada teman-teman saya yang dia itu nggak bisa melatih intonasinya ya padahal sebenarnya bi bisa saya tanya contoh mohon maaf kita sama teman kita di kantor ngomongnya gimana eh nang direk pie kabare oke okay. Kalau ketemu anak kecil usia 2 tahun, bagaimana gaya kita? Eh? Betul? Oke. Okay. Kalau kita lagi marah, lagi kelahi, bagaimana intonasi kita? Woi. Betul? Iya. Yeah. Ternyata apa? Bisa, tapi belum terbi terbiasa. Bisa semua. Ya. Yeah? Enggak ada. Perhatikan Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf. Ini bukan persoalan bisa atau tidak. Ya, persoalannya adalah biasa atau belum terbiasa. Ini bukan persoalan bisa atau tidak. Contoh, mohon maaf, tadi saya kemarin saya jalan-jalan ke produksi. Saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak ada yang jahit. Ya, saya sampai hari ini belum bisa jahit. Pertanyaan saya, kira-kira saya bisa menjahit? Bisa. Beri waktu berapa bulan kira-kira? Dua bulan. Iya, ini bukan persoalan bisa atau tidak, tapi biasa atau belum terbiasa. Apapun itu, termasuk publik, public speaking. Ayo, apa lagi? Saya ada satu alasan yang belum saya dengar dari Bapak Ibu. Ayo, Pak, Bu, Mas, Mbak. Apa? Alasan lain, gak berani ngomong depan umum. Ah, itu dia. Malu. Ya, malu. Malu diapain? Malu kenapa? Oke, okay, malu dicemooh, malu ditertawa, tertawakan, baik, sekarang saya uji. Mas, yang yang baju biru yang tadi bertanya, maju mas. Maju mas, monggo. Monggo. Oke. Okay. Oke. Okay. Monggo. Tadi alasannya apa? Malu ditertawa, ditertawakan. Mas, jenenge sinten? Ahmad. Ahmad, Mas. Dulu kono, Mas. Bapak Ibu, coba perhatikan ya. Ini tadi malam di bengkel dakwah juga saya praktekkan. Perhatikan. Banyak orang maju begini, mohon maaf ya, maju. Malu kalau ditertawakan, betul? Pertanyaan saya, Apakah yang menertawakan itu lebih baik daripada yang maju? Belum tentu. Hakul yakin saya. Apakah yang duduk di depan ini yang ikut menertawakan kalau disuruh maju lebih bagus daripada yang di depan? Belum tentu. Ini masih mending bisa berdiri. Jangan-jangan kalau yang lain disuruh maju tumbang. Oke. Okay yang kedua perhatikan, yang kedua coba perhatikan, saya ingin tanya apa resiko terburuk kalau kita ditertawakan orang? apa? pipis. pipis. <laughs> Oke, okay. bapak ibu coba kita perhatikan, dalam hitungan ketiga, dalam hitungan ketiga. Saya minta Bapak Ibu, Mas dan Mbak, lihat Mas Ahmad, kemudian tertawakan Mas Ahmad. Okay. Mas Ahmad, coba lihat, mulai dari sana Mas. Lihat, lihat Mas. Oke, okay. baik. Ingat tadi hitungan ketiga ngapain? Oke, okay. tunggu dulu, belum tiga ya. Oke, okay. Mas Ahmad, lihat semuanya. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Sekarang saya tanya Mas Samad. Gimana, Mas? Coba Mas pakai mic-nya, Mas. Yuk, coba lihat di sana, Mas. Ditertawakan tadi. Ya. Sakit, Mas? Enggak. Malah lucu. <laughs> Ayo perhatikan, ditertawakan orang, sakit kita. Sakit? Apakah ada orang yang ditertawakan tiba-tiba sakit jantung, stroke gitu? Enggak. Ya. Mas coba isi kantongnya coba dicek, Mas. Berkurang nggak Ditertawakan orang? Enggak. Enggak. Sekarang saya tanya bapak ibu, mohon maaf. Apa resiko terburuk kalau kita ditertawakan orang di depan umum? Malu, emang malu apa, Pak? Apa yang dimalukan? Malu, apa yang dimalukan? Malu. Coba perhatikan, perhatikan, bapak ibu, mohon maaf. Apa yang kita malukan Sedangkan yang diduduk di depan kita ini Kalau disuruh maju belum tentu lebih baik dari kita Ayo sekarang apa yang dimalukan apa Coba delon 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 oh. Itu Apa yang malu Iya ini tes mental ini pak Sampai pingsan ini Ya, oke, okay, silahkan duduk, Mas Ahmad. Allahu akbar. Allahu akbar. Oke, okay, yeah. <laughs> Bapak, ibu, mas, dan mbak sekalian, mohon maaf. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kuntum khairu ummah. Kalian itu umat terbaik. Kalian itu umat terbaik. Saya jadi bingung, malah kalau ada orang itu malunya nggak beralasan. Pak, Bu, Mas, Mbak, mohon maaf. Di luar sana orang ngajak maksiat ada apa enggak? Ya. Saya enggak dengar. Di luar sana orang ngajak maksiat ada apa enggak? Ya. Banyak. Tadi malam saya ke bengkel dakwah ke Bantul lewat jalan Parang Tritis. Wah. Oh. Ya. Enggak tahu saya namanya apa tuh. Tapi saya lihat itu ada mbak-mbak itu enggak pakai celana itu. Ya. Di pinggir jalan, dengan sebatang rokoknya begini, dengan megang kertas menu makanan, melambai-lambai orang begini. Saya dalam mobil, saya bilang, PD, dia ya. Percaya diri dia. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan kaum Muslimin? Ada salah apa kalau kita tampil? Kita disuruh jadi MC keluarga agar keluarga kita itu bahagia dengan kita. Kita disuruh jadi MC acara kajian agar kajian itu lancar berjalan. Kita disuruh berbagi inspirasi agar orang lain itu bersemangat karena inspirasi kita. Apa yang membuat kita malu? Ada yang salah dalam mental kita. Ada yang salah dalam mindset kita. Halo, masih kuat? Baik, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, Mas dan Mbak sekalian, tidak ada alasan kita nggak berani tampil depan umum. Orang ngajak maksiat berani. Orang ngajak maksiat berani. Kenapa kita tampil presentasi, ceramah, pidato, MC? Kenapa kita nggak berani? Fahim tuh? Baik, sampai sini ada pertanyaan, saya persilahkan. Sebelum kita mulai. Jam 2.20, Masya Allah cepat banget tinggal 40 menit lagi ya sampai sini ada pertanyaan sebelum saya mulai lanjut. Lanjut. lanjut baik nah ini dia yang pertama niat yang kuat dan lurus yang kedua pelajari ilmu public speakingnya dan yang ketiga praktek pengulangan evaluasi nanti kita belajar teknisnya ini syarat mutlak kita harus punya niat yang kuat dan lurus. Yang kedua, pelajari teorinya. Yang ketiga, wajib praktek, pengulangan, evaluasi. Ya, ini wajib. Karena kalau enggak nonsen, enggak nyambung. Nanti jam 3 kurang 5 menit, jam 3 kurang 5 menit saya akan tunjuk lagi beberapa untuk maju. Ya, biar tahu rasanya di depan itu gimana. Ya, kayak Mas Ahmad tadi. Saya pernah nyuruh mbak-mbak di Malang. Mbak, maju mbak. Maju dia. Mbak-mbak. Ngomong. Menit ketiga, dia lupa. Sahabat-sahabat uh, sekalian. Uh, uh, karena dia lupa, teman-teman yang lain ngasih semangat. Tepuk tangan. Wey. Rupanya salah. Uh, uh, uh. Pingsan di depan, serius. Wallahi saya nggak bohong, ya. Saya ada waktu itu dan terekam sama kamera, ya. Kenapa? Karena ngomong depan umum ini betul-betul menakutkan, ya. Nanti kita lihat. Saya minta nanti maju ngomong dua menit tiga menit aja. Kita lihat nanti siapa yang mic-nya begini. Assalamualaikum, ya. Kita lihat nanti lututnya siapa yang gini-gini nanti, ya. Tidak percaya, kita coba nanti, ya. Mas Ahmad, ketagihan. Niat yang kuat dan lurus. Bapak ibu, mohon maaf. Niatnya mesti kuat. Apa yang mengharuskan kita tampil depan umum? Ayo, kira-kira apa motivasi kita? Ayo, saya pengen dengar deh. Kira-kira apa motivasi kita mesti harus bisa tampil depan umum? Apa motivasi kita? Oke, okay, dakwah. Emang kenapa dakwah, Pak? Emang kenapa kalau menyeru kepada kebaikan? Oke, okay. Bapak Ibu, ada satu ayat yang menurut saya cukup satu ayat ini selesai kita. Apa kata Allah? Waman ahsanu mimman da'a ilallah Apa kata Allah? Siapa yang ucapannya yang paling baik Dibandingkan orang yang mengajak ke jalan Allah Selesai sudah Waman ahsanu mimman da'a ilallah Mulutnya siapa yang terbaik di dunia ini? melainkan orang yang mengajak menyeru ke jalan Allah. Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan kemudian dia melakukan amal soleh dan menyatakan dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf. Ini lisan kita jadikan ladang pahala bagi kita. Ada hadis Baginda Rasul mengatakan, "Ya, ini ini luar biasa. Barang siapa yang menjadi perantara hidayah bagi seseorang, ya, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mendapatkan hidayah tersebut tanpa mengurangi pahala mereka." Bisa jadi kita mati, tapi kenalisan kita ternyata ada orang yang berubah hijrah ke jalan Allah. Kemudian dia beramal soleh, Kita mati amal solehnya tetap ngalir pahala untuk kita. Bisa jadi kita mati kita enggak punya ilmu, kita enggak punya anak yang soleh. Kalau matinya jomblo maksudnya, ya. Dan kemudian kita tidak punya sodakatun jariah, tapi kita pernah dulu menasehati seorang teman kita atau mungkin presentasi tentang suatu ilmu. Kemudian membuat satu orang itu berubah dan dia hijrah kita meninggal maka amalan dia tetap mengalir untuk kita tanpa mengurangi pahala dia. Ya. Saya pulang ke Pekanbaru tahun 2016. Setelah belasan tahun di Kota Malang. Dipanggil saya sama Ustaz Abdul Somad. Ustaz Maliki menghadap ke Ustaz Dr. Mustafa Umar. Akhirnya saya menghadap ke Dr. Mustafa Umar. Udah pernah ke sini ya? Saya datang dalam mobil, Dr. Mustafa Umar bilang begini, Ustaz kalau public speaking ini hanya untuk duniawi silakan Ustaz Maliki pergi dari Tafakuh tapi kalau mau public speaking ini untuk ladang akhirat, silakan gabung di Tafakuh pengen kaya dengan public speaking, gampang pak bolak-balik saya ditelepon mas, iya Public speaking ya iya bisa nggak jadi MC konser Ayu Ting Ting ya bolak balik saya ditelepon Pak ya disuruh jadi MC untuk acara-acara begituan kalau dibilang nominal ininya besar karena sponsornya roh rokok ya tapi bukan public speaking bukan untuk itu kata Ustaz Mustafa Umar. Kalau memang Ustaz Maliki mau untuk dakwah, silahkan gabung di Tafakku. Ini dia. Niatnya bukan cuma kuat, tapi niatnya lurus. Yang kedua, belajar teorinya. Insya Allah kita siang hari ini, kita mampetkan. ya, Kita cepatkan ini, mudah-mudahan bisa. Yang ketiga, ini dia. Praktek, pengulangan, dan evaluasi. Mohon izin Mas Nanang, ini kita ada kajian rutin di sini saya sarankan dan saran ini memaksa yang jadi MC digilir semuanya ah, nampaknya nampaknya udah mulai sakit perut nampaknya nih ya, ayo, ayo dicoba praktek, praktek. Karena ini ilmu tidak bisa cuma sekedar teo, teori, mesti praktek, ya digilir mas, digilir aja, dan jangan khawatir kalau belum siap, minta giliran yang belakang, ya <tosik> belakang semua, tapi percayalah yang belakang itu yang dredeknya makin keras, ya makin belakang makin ce, cemas, ya, oleh sebab itu udah dibuat jadwalnya, dibuat teks MC-nya, gak apa-apa. Dibuat teks naskahnya, dikasihkan satu-satu. Mohon maaf Bapak Ibu, Mas dan Mbak sekalian, kita mungkin nanti Ramadan pulang ke kampung halaman. Saya ingin tanya, kalau orang tua kita, orang tua kita melihat anaknya bisa tampil depan umum, kira-kira bagaimana perasaan mereka? Ayah saya meninggal saat saya kelas 4 SD. Saya anak nomor 9 dari 11 bersaudara. Serius. Emak saya masih ada hari ini. Emak saya cucunya hari ini 36 menjelang 37. Ya. Saya KB, emak saya KB, keluarga besar. Ya. Satu niat saya dulu sejak saya di Jawa. Saya bilang, saya ingin membuat emak saya tersenyum melihat saya. Ya. Hari ini emak saya senang banget saya jadi MC Ustadz Abdul Somad. Saya selalu sepanggung dengan Ustadz Abdul Somad. Ya gak selalu tapi sering. Ya, Maksudnya nanti dibilang selalu setiap hari. Enggak. Ya. Saya sering isi kajian. Kalau Bapak Ibu ke Pekanbaru monggo. Sabtu sore kajian anak muda. Yang hadir 200-300 orang. Ahad sore kajian anak muda. Yang hadir 300 orang, 400 orang. Rutin setiap pekan. Di Pekanbaru. Ya, Ayo, ya. Kenapa? Karena satu sebenarnya. Kenapa? Di Pekanbaru baru ada di Masjid Al Falah Sabtu sore, Ahad sore di Masjid Raya An Nur. Ya, silakan Bapak Ibu. Coba perhatikan. Ridho fi ridol ridallahu fi ridol walidain kata Rasulullah. Ridonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Wasuhtullahu fi walidain dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Kalau orang tua kita dah bangga, dah senang sama kita, Allah senang dan bangga sama kita. Selesai perkara. Ya, dunia ini ya begini-begini aja. Yang kita kejar itu ridhonya siapa? Yang kita kejar itu bangganya siapa? Ya, yang kita kejar itu pujiannya siapa? Kalau manusia yang memuji ini biasa. Tapi ada satu orang yang kalau memuji kita bahagia, orang tua kita. Ya, ada yang kalau memuji kita kita bahagia. Siapa? Allah dan Rasulnya. Itu yang kita kejar. Ya, nanti kita pulang Ramadan nanti mungkin kita pulang kampung. Bisa jadi kita disuruh MC di musola, betul? Cek, 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 cek. Ya, oleh sebab itu, ini dia. Praktek pengulangan evaluasi perlu diperbaiki. Baik, lanjut. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Masnya? Oh, enggak, Garu-garu. Oke, okay, silakan monggo. Ya. Yeah. Baik. Okay. Baik, kalau ada kata-kata yang salah Bapak Ibu, perhatikan. Kalau kita sadar, maka langsung minta maaf, nggak apa-apa. Ya, oh sorry, mohon maaf. Ya, kita ulangi lagi. Yang kedua, tidak ada salahnya kita bertanya kepada jamaah. Ya, misalkan salah nih saya menyebutnya. Ya, sampaikan. Oke, okay, apa yang benar? Ah, baik betul. Nggak ada masalah. Ya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Perhatikan Imam Asyafi itu diserang dengan 10 pertanyaan. Ya. Dan banyak diantaranya Imam Syafi'i menjawab Ana la adri, saya nggak tahu. Ya, jadi jangan takut salah, jangan takut kalau kita dibilang nggak ta, tahu, nggak tahu, nggak masalah. Baik, ada lagi pertanyaan? 14.30 Berarti 20 menit lagi akan saya tunjuk beberapa Jangan pura-pura izin ke belakang ya Saya tahu wajah-wajah yang takut itu ya makanya dipersiapkan, syukur. Baik, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, ini dia, Bapak-Ibu, sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya prinsipnya simple, sama seperti kita dulu belajar di SMP, di SMA, mau MC, mau pidato, mau ceramah, mau presentasi, pembukaan, isi, penutup, selesai. Ya, hanya saja saya ingin rincikan lagi, pembukaan itu salam, pujian, sapa. catat itu ya. Salam pujian sapa. Salam seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terserah model salamnya seperti apa. Ada orang yang salam begini. Assalamualaikum. Silakan. Itu variasi. Ada orang salamnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, itu variasi kita aja. Yang kedua pujian. Mukaddimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Liuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammad abduhu wa rasuluh la ba'dah Ustaz tidak bisa bahasa Arab Ustaz Ya sudah yang simple aja. Alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala masa alhamdulillah tak bisa juga. Ya. Tapi ustaz pengen yang agak panjang ustaz. Boleh yang biasa. Insyaallah Bapak Ibu bisa semuanya. <Sessiz> Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhalin. Amin. Salah? Ya. Nah, kemarin ada ibu-ibu tampil dia, dia tampil pagi-pagi, dia bilang alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa nusur. <laughs> ya, salah? Enggak salah. Ya. Namanya juga bersyukur pada Allah, ya. Nah, kalau siang-siang misalkan alhamdulillahillazi at'amana wa saqana ja wa ja'alana minal muslimin. Ini enggak apa-apa. semuanya baik. Ustadz bid'ah itu ndak, ya. ndak bid'ah itu ya, boleh ndak ada bid'ah bid'ah itu ya. Pembukaan ya, salam, pujian, kemudian sapa, yaitu menyapa orang-orang yang di depan kita. Yang saya hormati Mas Nanang beserta keluarga besar rumah warna. Yang saya hormati Pak RT dan Pak RW. Yang saya hormati calon mertua dan menantu. Ya. Siapa tahu dapat lagi sini kan? Iya. <guluh> <Yeah>. Semangat nampak ya. saya kalau ngomong itu tidak bisa depan ibu-ibu pak. Ya yeah, nanti tidak pulang saya nanti. Baik. Salam pujian sapa. Ya. Yeah. Nah lanjut perhatikan bapak ibu sebelum masuk diisi Sebelum masuk pada materi, setelah salam pujian sapa, ada istilah yang disebut dengan grabbing. Ya, grabbing. Grabbing ini secara bahasa artinya adalah merangkul atau mengambil fokus audiens. Jangan buru-buru masuk pada materi, tapi ambil dulu fokus audiens. Jadikan audiens itu asik dulu sama kita baru masuk pada materi. Contohnya begini Pak Bu, mohon maaf. Bapak Ibu tutup mata dulu Pak. Saya mau minum soalnya. Begini Bapak Ibu perhatikan. Ini contoh saja. Kita jadi peserta, misalkan ini saya jadi peserta. Ada penceramah, dia salam, dia pujian, dia sapa. Pertanyaan saya, apakah peserta itu langsung memperhatikan pembicara? Belum, betul sekali. Karena bisa jadi dia sibuk dengan handphonenya. Ya, orang salam, pujian, sapa dia bilang begini. Lapo, betul? Ustaznya udah salam, udah pujian, udah sapa, jamaahnya masih begini. Lapor. Lakukanlah teknik grabbing. Grabbing itu adalah cara untuk mengambil fokus audiens. Dengan cara apa? Yang pertama bisa dengan memberikan story. Story itu bercerita. Yang kedua dengan history. History itu menyampaikan sejarah, sejarah legenda siroh. ya sirah nabawi sirah sahabat dan lain sebagainya story history oke okay. atau yang ketiga dengan cara memberikan humor candaan ya atau yang keempat dengan menampilkan video ini catat dulu nanti saya contohkan ya atau yang kelima dengan memberikan question pertanyaan atau yang keenam dengan memberikan games permainan game indoor nanti saya contohkan Atau yang ketujuh dengan cara yel-yel. Misalkan perusahaan ada yel-yel. Rumah warna warnai dunia. Ya tak tahu saya apa Buat-buat ya. aja saya itu mas ya. Contoh begitu ya. Nah jadi begini Bapak Ibu perhatikan. Kita tampil nih, kita tampil. Ya. Kita dah salam kemudian pujian sapa. Jamaah masih begini Pak. Mohon maaf, jamaah tuh begini dia. Eh, bagaimana caranya ketika kita selesai salam pujian sapa itu jamaah begini pak bu diajak ngomong sama teman sebelahnya, wis menang toh, wah kilo kita itu pengen kita itu berceramah tuh seperti itu Mau kita ngomong satu jam, mau dua jam, orang tetap begini. Wah. Kenapa? Ya kayak gitulah pokoknya. Ayo sekarang saya tanya nonton bola tuh enaknya permainannya atau komentatornya? Komentatornya pak, ya gol, tak apa-apa dibilang dia. Ya, nah oke okay. baik itu grabbing. Apa? Dengan cara story, history, ya. Kemudian humor, kemudian video, joke, pertanyaan, ya, game dan lain sebagainya. Saya beri contoh satu lagi. Misalkan begini. Saya siang-siang jadi pembicara, saya maju. Saya salam pujian sapa, terus saya bilang begini. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya menyampaikan materi saya, ada sedikit permainan yang ingin kita mainkan bersama. Boleh? Boleh? Baik, angkat tangan kanannya Pak, begini. Semuanya Mbak dan Mas Bu semuanya tangan kanan begini. Oke, okay, tangan kirinya begini. Oke, okay, tangan kanannya taruh di atas telapak tangan temannya. Ah, begini. Oke. Okay, sudah? Begini. Ayo semuanya, ayo semuanya. Oke, okay, sudah? Baik, semuanya ya, semuanya. Mohon izin. Baik, Bapak Ibu perhatikan, perhatikan. Kata kuncinya adalah apel. Perhatikan, kata kuncinya apa? apel. Kalau saya bilang apel, kalau saya bilang apel, tangan kanannya berusaha untuk lepas, tangan kirinya berusaha untuk nangkap. Faham? Kata kuncinya apa? Oke, okay. saya tes, saya tes. Anggur. Saya tes, saya tes. Ya. Jeruk. Apel. Oke, okay, lagi, 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 lagi. Baik, saya buat dalam bentuk cerita. Ya, suatu ketika saya jalan-jalan ke kota Malang. Kota Malang terkenal dengan kota dingin. Kami main-main ke puncak kota Batu. Menyewa sebuah villa ada pemandangan perkebunan. Ada kebun jeruk, ada kebun anggur, ada kebun stroberi. Kemudian kami jalan-jalan ke pemandian air panas namanya Cangar. Di situ ada penjual buah. ya Buah, buah, buah. Kalau saya biasa buah-buah yang merah itu loh stroberi. Ibu saya pengen banget apel. Allahu Akbar. ibu udah biasa, ibu pulang aja lah itu. <laughs> ya. Nah, ini namanya games, games indoor, permainan ringan. Dan kalau audiens diajak main, apa kata audiens? Perhatikan. Ini psikologi, ya. Ini psikologi. Audiens itu begini, Ini, Saya yakin Bapak Ibu nih, audiens, saya tahu psikologi dalam hatinya, bilang begini. Ustadz, ustadz, jangan ngomong aja, ustadz. Tapi ajak kami terlibat di dalam forum ini, ustadz. Betul? Kalau ustadz cuma ngomong satu arah, kami gak enak, ustadz. Kami juga pengen terlibat. Maka dari itu, ketika bapak ibu jadi pembicara, kita juga harus memahami. Oh, ini orang gak suka kalau cuma dengar. Tapi orang juga suka pengen terli, terlibat. Fahim tuh, nah ketika sudah audiens terlibat, apa kata audiens? Audiens kemudian mengatakan, oke, okay, kalau kayak begini nih, gua demen nih. ya. kalau kayak begini nih, oke, okay, saya denger nih. Tapi kalau audiens udah nggak suka, hati-hati. Biasanya kalau audiens nggak suka, itu ada ciri-cirinya. Ya, lo iya biasanya begitu tuh. Kalau udah kayak gitu tuh berarti tidak mulai dia. Ya, ketika Ustaznya bilang, ketika Ustaznya bilang begini, baik Bapak Ibu demikian acara kita hari ini. Ada nah, bilang gini, ngapa nggak dari tadi, ya senang dia. Itu berarti apa? Pembicaraan sudah mulai tidak tidak menyenangkan. Fahim tuh, termasuk mohon maaf kajian-kajian keislaman seorang ustadz, seorang ustazah, seorang guru harus bisa melibatkan para santri, para murid dalam materi yang diberikan. Ya, lanjut penutup, ah, sorry isi. Ya, salam pujian sapa, grabbing isi. Soal materi kita, isi kita itu tidak ada solusi lain kecuali cuma satu. Belajar saya nggak punya solusi lain. Ustadz, saya nggak tahu apa yang saya sampaikan. Ustadz, kamu udah belajar belum? Belum, wajar. Orang nggak belajar terus tiba-tiba pinter. <tik> Mesti belah, belajar. Kalau ada hal kok diminta isi kajian, diminta isi inspirasi segala macamnya, tidak ada cara lain. Ya, saya alhamdulillah sering lihat Dr. Mustafa Umar dalam mobil. Sebelum turun dari mobil, beliau buka buku. Uh, itu malu banget saya. Ya, doktor, ahli tafsir Quran masih baca. Fahim tuh? Malu kita pak. Ya, maka dari itu kalau kita bilang kita ini belum ada ilmunya, ya justru semakin harus semangat bela belajar. Dan saya tidak menemukan orang-orang besar itu berhenti belajar. Tidak. Saya tidak menemukan. Ya, Mereka terus belajar. Sampai kapan? Sampai mereka mati. Sampai mereka dipanggil oleh Allah. Ya, Maka dari itu tidak ada solusi lain dari isi adalah belajar. Berikutnya penutup. Ya, Setelah isi kemudian penutup. Jangan lupa. Sepuluh menit lagi saya akan tunjuk beberapa orang. Saya akan tunjuk yang tidak memperhatikan materi saya. Balas dendam saya. Baik, lanjut ya. Penutup. Menutup forum Bapak Ibu, jangan cuma sekedar demikian acara kita hari ini. silahkan bapak ibu pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sebelum menutup forum dengan salam penutup maka lakukan yang disebut dengan conclusion atau kesimpul kesimpulan apa materi terakhir yang ingin kita berikan yang dibawa pulang oleh jamaah. Karena apa? Karena biasanya orang itu mengingat apa yang terakhir yang dia dengar. Oke, okay. beri kesimpulan. Bapak Ibu, demikian acara kita hari ini. Sebelum saya tutup sekali lagi, saya ingin menegaskan betapa kita penting untuk mengkaji Syariah Allah. Syariah Allah ini betapa sangat penting modal kita hidup nanti di akhirat Ya. Nah, setelah conclusion penutupan, conclusion kesimpulan, jangan langsung salam. Lakukan penghargaan kepada jamaah dan lakukan mendoakan semuanya. Lakukan penghargaan kemudian mendoakan semuanya. Saya beri contoh. Misalkan saya menutup forum siang ini. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah terima kasih acara kita sudah selesai dan mudah-mudahan setiap kita semakin bersemangat untuk berani tampil depan umum. Bukan karena ingin pujian manusia Tapi ingin mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu hadirin sekalian terima kasih Saya senang berjumpa dengan bapak ibu semuanya Bapak ibu adalah orang-orang yang istimewa Dan saya yakin perjumpaan kita hari ini adalah doa saya Dikabulkan oleh Allah Saya berjumpa dengan orang yang soleh dan soleha Mudah-mudahan Allah menggugurkan dosa-dosa kita Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita dan mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita semuanya dan mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus bubar 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 Sekarang saya tanya. Dihargai dan didoakan oleh pembicara, bagaimana perasaan kita? Ya. Jangan pelit menghargai orang di depan kita. Fahim tuh? Jangan pelit menghargai orang di depan kita dan jangan pelit mendoakan semuanya. Ya? Ah, tuh nampaknya udah mulai mundur tuh. <laughs> ya, ada tugas, ada tugas ya. Baik. Ya. Nah, jadi sebelum kita berpisah lakukan itu ya Bapak Ibu hadirin sekalian terima kasih atas kesempatannya saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu titip salam saya buat keluarga di rumah mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surganya kelak dan Bapak Ibu hadirin sekalian mohon maaf atas segala kekurangan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surganya amin amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba perhatikan. Itu biasanya audiens apa bilangnya? Wah, asik ya. Ya, nanti ke sini lagi ya, Bu. Tapi coba kalau nggak asik. Ya. Kalau nggak asik apa kata mereka? Kenapa nggak dari tadi ditutup? Ya. Dah, sana 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 sana. Ya, hati-hati. Jangan sampai keberadaan kita membuat orang lain gelisah ya dan ketiadaan kita membuat orang lain se senang eh mana itu mas itu loh sakit alhamdulillah ya masnya mana masnya itu loh datang ya Allah celaka hari ini ya Allah nauzubillah imin zalik nah masya Allah ya ini terakhir dari tadi terakhir terus ya Masya Allah, Alhamdulillah Bapak Ibu, oh ini kepotong. Ada tiga unsur dalam komunikasi. Yang pertama word, kata-kata. Yang kedua tone, intonasi. Yang ketiga motion. Motion itu bahasa tubuh. Saya akan cepatkan. Word, kata-kata itu adalah bagaimana yang kita ucapkan. Naskah kita, skrip kita, teks pidato kita. Itu namanya word. Yang kedua intonasi, naik turun. Kapan kita harus teriak dan kapan kita harus tenang menyampaikan dengan jeda? Kapan kita harus menyampaikan dengan sedih? Kapan kita mesti harus menyampaikan dengan gelegar? Ini harus kita mainkan tergantung dengan konteks mate, materi kita. Fahim tuh? Ya, jangan sampai persoalan yang semangat kita loyo, persoalan yang loyo kita semangat, ya. Nah, yang terakhir motion. Motion ini bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh. Mulai dari ekspresi wajah, pandangan mata, ya, gerak tangan sama langkah kaki. Saya ulangi lagi. Mulai dari ekspresi wajah, pandangan mata, gerak tangan, langkah kaki. Ini penting banget. Ya, saya rincikan. Oke, sebentar. Di antara tiga ini yang paling berpengaruh adalah motion. Yang paling berpengaruh adalah bahasa, tu, bahasa tubuh. Saya beri contoh, ada orang maju begini. Wes, kok Kira-kira ini orang percaya diri atau grogi? Tahu dari mana? Iya, orang yang kalau dia nggak berani ngelihat audien, udah kebaca, dia grogi dan takut. Fahim dong? Bahasa tubuh ini mempengaruhi separuh lebih dari apa yang ingin kita sampaikan. Ada lagi orang tampil. Huh? Oh, itu. Oke, okay, baik. Ya, yeah. Bahasa tubuh teman-teman sekalian, masya Allah, jam berapa kita zuh asar? Pas 10 menit lagi, masya Allah. Baik, ini kita rincikan. Oke, okay. ekspresi wajah. Nih, perhatikan, ekspresi wajah itu mulai dari kerut kening, pupil mata, dan kemudian senyuman. Loh, ini serius loh ya? Ini sangat-sangat berpengaruh. Kenapa kalau kita cerita perkara yang sedih, maka kerutkan kening kita dan kemudian nampakkan sedih kita. Jangan sampai cerita sedih kemudian senyum. Bapak Ibu hadirin sekalian, kemarin ada kejadian 45 orang meninggal karena bir oplosan. Ada yang salah? Ada yang salah? apa yang salah loh ya ini fatal loh ya kalau memang itu perkara yang ngeri perkara yang menakutkan perkara yang seram tunjukkan bapak ibu hadirin sekalian 45 orang meninggal karena bir bagaimana kondisi anak-anak kita bagaimana kondisi generasi kita bagaimana kondisi anak-anak kita di rumah Kalaulah hari ini kita masih menganggap ini persoalan biasa, ini persoalan yang sungguh menjadi perhatian kita semuanya. Ah. Itu kalau khotib kayak begitu, jamaahnya nggak ada yang tidur. Fahim tuh? Yang kedua, nih kontak mata, nih mata, mata lihat semuanya. Ya, kalau ada lawan jenis, jangan lama-lama lihat lawan jenis. Kalau jamaahnya ada 100, jangan yang dilihat cuma ini aja. <laughs> ya. Karena ujian public figure, saya beritahu mohon maaf, ya. Ujian kalau udah ngomong depan umum, yang bening-bening ini nampak. Paham ya? Pesertanya ada 100, yang dilihat cuma satu. Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini kita akan membahas satu jadi lihat. Jangan, Ya, tapi lihat, lihat semuanya, ya, digilir semuanya. Jangan takut ngelihat audien oke? Okay, faham? Misalkan kita begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah takut, lo Ustadz Takut Ustad, kenapa? audien jamaah lihat saya Ustad. Ayo, saya tanya. Lebih senang dilihat oleh jamaah atau jamaah lari? Jadi kalau kita maju, wih, kok ngelihat kabel? Mestinya se senang ketika kita maju. Alhamdulillah semuanya ngelihat saya. Itu artinya apa? Semuanya menghargai saya. Justru kalau orang nggak mau lihat kita, justru itu yang bahaya. re. mulai mulai mulai. Paham dong? Baik, jadi lihat aja semuanya, nggak usah takut, ya. Tapi perhatikan, kalau kita ada tampil di hadapan lawan jenis, ada beberapa orang mungkin tidak nyaman untuk dilihat, ya. Misalkan ada mbak-mbak dia begini. Jangan diginiin. Labo, labo, labo. Jangan ya. Ini contoh. Saya pernah lagi tampil dapat kertas dari akhwat. Ustadz jangan lihat-lihat saya tadi. Woi, saya bilang. saya nggak tahu yang mana gitu loh. Ya, Ustaz jangan lihat saya. saya bilang ya. Akhirnya udah ya, Astaga, Allah ya. Nah, jadi, hati-hati. Kadang-kadang memang perhatikan, apa kata Rasulullah, pandangan itu adalah panah-panah iblis. Apa standarnya? Jangan sampai talazuz, talazuz itu berlezat-lezatan, termasuk mohon maaf, termasuk walaupun dia seorang ustad, ustad tampil. tak boleh. Ya, mohon maaf, mohon maaf, ini tak boleh. Talazuz berlezat-lezatan itu tak boleh. Ya, termasuk juga misalkan perempuan yang tampil, perempuan yang tampil, laki-laki lihat, delek jadi bujuk ya Allah. Faham tu? Ya, maka dari itu hati-hati, jangan berlezat-lezatan. Nauzubillah min Lanjut, hand movement, gerak tangan. hindari hindari posisi tangan ngomong sambil begini Bapak Ibu hadirin sekalian ini nggak boleh yang kedua begini nggak boleh ngomong sambil begini ya Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan huh? Huh? <tuh> yang ketiga hindari posisi tangan masuk ke dalam saku nanti ketika keluar hilang tangannya ya jangan ini nggak boleh ya ini nggak boleh tapi Ustadz saya itu masukkan tangan ke saku itu bukan sombong coba kalau ada orang ngomong begini enak nggak lihatnya ya enak kenapa iya terkesan som sombong padahal dia nggak sombong karena kalau tangan dia dikeluarkan gemeteran dia ya tapi ingat ini bahasa tubuh orang tetap akan meni menilai. Fahim, tum? Terakhir, fit ya, kaki, dua kaki, nih. Kadang-kadang perlu kita presentasi sambil jalan. Kadang-kadang. Tapi saya tidak sarankan kalau bapak-bapak khutbah Jumat jalan-jalan. Dilempar sama tombaknya nanti ya. Jangan kalau khutbah Jumat ya udah berdiri aja. Tapi kalau khutbah Jumat masih bisa begini. Bapak Ibu, Bapak Ibu. Jamaah Jum Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini adalah Jumat yang kita rasakan sangat nikmat sekali karena sebentar lagi kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. Ha, ini boleh. Ya. Tapi kadang-kadang boleh jalan-jalan, tapi bukan khutbah ya. Presentasi yang lain jalan-jalan silakan. Ini penting. lebih-lebih Bapak Ibu guru ngajar. Pesertanya 50 di belakang main-main. Cukup kita jalan kaki ke belakang. Main-main belakang, jalan ke belakang. Biasanya kalau guru jalan ke belakang, apa yang dirasakan murid? Takut. Kalau murid main-main, guru ke belakang. Ah, murid langsung gini tuh. Ah, ya, gurunya berdiri di sini. <tuh> <tuh> pergilah, bu, pergilah. Bu. <tuh> Oleh sebab itu guru itu nggak perlu marah kalau muridnya main di belakang. Itu artinya murid pengen ibu guru main ke belakang. Faham maksudnya? Faham ya? Kalau murid main di belakang, itu artinya murid itu pengen bapak ibu guru itu ke belakang lah bu, perhatian sama kami. Jalan ke belakang. Ayo gimana? Karena apa? Psikologi kalau didekati oleh pembicara, didekati oleh guru, itu biasanya jamaah itu diam. Fahim Tom? Baik, terima kasih. Nah, selesai sudah. Ini kemarin saya ngisi di kampus ini ya. Bapak ibu sahabat-sahabat sekalian Demikian materi kita pada hari ini Pas jam 14 lebih 59 menit Kayaknya nggak bisa tampil kita ini ya. Tapi ingat sekali lagi Mas Nanang Keluarga besar rumah warna Saya sarankan Lakukan penjadwalan MC kajian bergilir Setuju? Ya Ayo, saya bilang ke teman-teman juga, rumah warna ini mesti besar. Ini milik kita semua. Kita tidak mau kita berkumpul cuman di sini. Kita mau kita juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, Mas dan Mbak, sahabat-sahabat sekalian, mungkin sepertinya tidak ada tanya jawab. Karena habis asar nanti di mana? Hayatul Rahim, ya. Saya habis asar di Baitur Rahim, materinya sama juga kayaknya. Atau yang pemuda? Sama ya? Sama ya? Saran saya jangan ke sana lagi, nanti muntah Bapak Ibu. Ya. <coughs> <coughs> Karena sudah azan kita akhiri. Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita berjumpa kembali dalam acara yang lebih berkah lagi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.